Assalamualaikum. Hai hai semua. Hari ini saya ingin berkongsi resepi dan juga cara masak sup rumpai laut Korea cara saya. Sup ini sangat-sangatlah bagus untuk wanita yang baru lepas bersalin dan juga menyusu anak. Jangan risau, anak dara dan kaum lelaki juga boleh makan. Inilah kesemua bahan-bahan yang diperlukan. Sudah tentu wajib ada bahan utamanya ini, rumpai laut hijau. Seterusnya daun bawang, cendawan kulat hitam, lada hitam kisar dan tahu. Mari mula masak. Mula-mula cuci dan rendam cendawan kulat hitam ini dalam air panas terlebih dahulu. Air ini saya minta tolong suami saya rebuskan terlebih dahulu. Selepas sudah menggelegak seperti ini, terus masukkan garam, gula, lada hitam kisar dan terus masukkan tahu dan juga batang bawang yang telah dipotong. Selepas cendawan kulit hitam sudah lembut, potong kecil-kecil, cuci dan toskan, kemudian terus masukkan ke dalam sup. Terus masukkan juga rumpai laut yang telah dibilas dengan air. Kemudian gaul-gaul dan jangan lupa cuba dulu. Selepas sudah cuba, barulah kita tahu tambah sos ikan banyak mana. Gaul-gaul lagi dan terus tutup penutup dan biarkan ia masak. Selepas sudah dimasak dalam 10 hingga 15 minit, kita buka penutupnya dan gaul-gaul manja. Akhir sekali, taburkan daun bawang yang telah dipotong dan tutup apinya. Alhamdulillah, supnya sudah siap. Terus sahaja cedok ke dalam mangkuk dan makan panas-panas bersama nasi putih. Jika kalian mahu gantikan tahu dengan ikan pun boleh ataupun dengan telur ayam. Taburkan sedikit lagi lada hitam kisar. Alhamdulillah, inilah makanan tengah hari saya untuk berpantang pada hari ke-9. Ada buah orange, blueberry, kurma dan nasi putih. Beginilah cara saya makan. Tuang sahaja nasi putih ke dalam sup ini. Saya makan dulu. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nyami, nyami. Saya suka, saya suka. Sebenarnya mula-mula saya hanya mahu sediakan bahan-bahan untuk suami saya masakkan. Tetapi tiba-tiba termasak sendiri pula kerana suami sedang mandikan anak. I'm bad apple already. Untuk pengetahuan kalian, dalam kebanyakan budaya dan tradisi orang Korea, mengatakan sup rumpai laut dimakan selepas bersalin untuk menambah mineral penting dalam badan dan menyuburkan badan serta dikenali sebagai sup terbaik untuk memulihkan ibu selepas melahirkan anak. Walaupun sebelum saya hamil ataupun berpantang, sup ini memang kegemaran saya sepanjang masa. Lagi-lagi semasa saya malas mahu masak. Sekian, selamat mencuba. Semoga kita semua berjumpa lagi. Insya Allah. Bye.